Ya agak-agak bingung sih ini mau ngomongin apa sebenarnya bukunya gitu ya kan. Terus terus ya excited juga sebenarnya karena kan belum pernah selama 20 tahun tuh belum pernah ada bikin buku gitu. Lo gimana? Ya kalau gue juga kaget juga. Kagetnya benar nggak sih harus bikin buku dulu? Maksudnya harus bikin buku gitu. Tapi ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan sih oke lah hasilnya nih. Oke. Okay. Kesulitan ya cuma ini sih kayak pas diwawancara kan ingat-ingatnya inilah yang agak apa namanya gue ingat lagi udah agak tua kan ya ya kalau bukunya bisa jadi inspirasi sih buat buat anak-anak Explain terus yang di luar Explain juga terus semoga nanti semua bisa beli karena harganya pun terjangkau sih kayaknya. Jadi koleksi juga ya. Jadi cerita-cerita itu terus buat contoh juga ya kan gimana kerasnya kita kehidupan. Iya, kehidupan. Karena kelihatannya kan anak band enak-enak iya. Padahal enggak juga. Tetap survive. Tetap aja hidupnya ya biasa aja gitu iya. Loh. Bisa di carincara.com, bisa di Bahaya Record juga bisa. Iya. Nanti ada kontak personnya di situ. Yang mau langsung ke gua tambah 10%. Calo. Kita bisa nanti juga tipek kalau untuk area Jabodetabek ya, lihat ya. Kita bisa diam-diam tuh kayak datang ke rumah. Ya, yang beli buku tapi kalau yang beli gorengan fotokopi. Beli gorengan. Ya, pokoknya banyak surprise-nya dah di situ. Harus milikin makan. Oke. Oke. Oke.